Para atlet dan official Indonesia akan mengenakan pakaian yang dirancang khusus oleh Putra Prabowo Subianto Didit Hedi Prasetyo dalam defile atau parade pembukaan Olimpiade 2024 di Paris Sabtu dini hari nanti. Pakaian dengan nuansa adat Jawa dan tak lepas dari sentuhan merah putih itu terinspirasi dari sosok Raden Saleh, tokoh besar seni modern Indonesia, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya Nusantara. Untuk desain seragam pria, Didit menampilkan elemen budaya dengan lambang bendera Indonesia yang melingkar pada lengan kanan yang dianggap mencerminkan rasa nasionalisme, sedangkan blangkon hitam menambah nuansa klasik dan historis. Sementara seragam perempuan dengan kebaya merah dipadukan celana putih dan sepatu sandal hitam mencerminkan gaya elegan dengan keanggunan dan kesederhanaan. Sebanyak 14 atlet dan official kontingen Indonesia akan turut serta dalam defile pembukaan Olimpiade 2024. Didit Hedi Prasetyo juga merancang jersey atau pakaian kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris tahun ini. Peluncuran 5 Juli lalu itu juga dihadiri Prabowo Subianto. Terdapat 3 warna dasar yakni merah, putih, dan hitam dengan motif Garuda serta lambang Olimpiade di punggung bagian belakang. Didit pun berbangga bisa berkontribusi bagi bangsa dengan karyanya. Saya cari inspirasi untuk koleksi ini dan waktu itu sempat research, akhirnya nemuin untuk dengerin lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi saya terima tawaran ini karena sepertinya ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang saya cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan cabang olahraga yang lain dan juga mungkin kita bisa kolaborasi dengan seniman yang lain juga gitu, atau fotografer yang lain juga gitu, menciptakan print atau ya desain-desain yang kejutan berikutnya. Pembukaan Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung di Zierdan du Trocadéro Sungai Seine, Prancis 26 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan membuka acara itu. Sungai Seine sebagai tempat untuk kontingen berparade dan protokol resmi diadakan di Place du Trocadéro ini akan menjadi momen pertama dalam sejarah karena upacara pembukaan Olimpiade dilakukan di luar stadion. Panitia Olimpiade menjanjikan pembukaan akan berlangsung meriah dan spektakuler. Saat ini lewat pukul 2.